komunitas diwakili oleh 5 orang anggota komunitasnya. Boleh lebih maju lagi? Ya, lebih merapat lagi, Mbak? Iya. Karena komunitasnya memang sangat banyak sekali yang sudah bergabung di Jambore Hastu Inwan ini. Iya. Kita akan memperkenalkan dan juga tanya-tanya nih. Iya, kita akan nanya. Iya. Kegiatan apa yang sering mereka lakukan? Betul. Secara rutin? Dan menurut mereka di Jambore ini sangat oke, Pak Bas. Wah, kita dengar nanti apa pendapat mereka. Yes. Ya, silakan. Kalau gitu, apa kira-kira kesan kamu dan berguna gak sih? Menurut kamu gimana? Coba tolong dijelaskan. Sangat berguna banget untuk komunitas komunitas yang ada di Hongkong. Terus menurut kamu acara ini harus tiap tahun ya dibikin ya? Ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Okay. Next, ini ada dari komunitas NU Hongkong. Silakan Mbak diperkenalkan dan kesan-kesannya dengan Jambore Hastu Inwan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muslimat NU Hong Kong dalam naungan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Hong Kong, yaitu dalam berbasis Islam, mengajak teman-teman untuk belajar bersama dalam keagamaan. Mudah-mudahan kami semuanya setelah pulang ke tanah air bisa bermanfaat bagi masyarakat, amin, keluarga, amin, dan lingkungan di tempat kita masing-masing. Amin. Dan kami sangat senang sekali sudah bergabung dengan Jambore yang diadakan pada hari ini. Tentunya kami mengadakan MTQ yang diadakan di Ramayana KJRI Hong Kong. Amin. Dan sukses selalu. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kita selanjutnya di sini ada sukses bersama mandiri. Oke, kalau gitu sukses bersama mandiri gimana kesan-kesannya mengenai Jambore ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mandiri Binaan MS Mandiri sahabatku yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Markas kami di belakang perpus. Siapa mau bergabung silakan. Ada 6 pokja. Semuanya sama saja binaan Mandiri. Dan ini Telkomsel kerjasama dengan Telkomsel Hong Kong Telin As to in one. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya saya sudah ada di area komunitas Golpindo. Siapa yang akan ngomong saya? Oke, silakan diperkenalkan dan kegiatan sehari-hari serta kesan-kesannya dengan Jambore.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya, kita perwakilan dari organisasi Golkindo yang berada di bawah naungan KJRI Hong Kong. Semua kegiatan berada di COSWB, Wan dan Wan Chai. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan hubungi Ketua Golkindo. Budaya Komunitas Kertas dan Seni Budaya di Kabupaten Hong Kong dan berdiri pada 1996. Kami berbasis di COSWB. Bagi teman-teman yang gabung silakan, dan bagi teman-teman topengnya yang dibuka. Kita lihat monggo, silakan. Terima kasih. Topengnya dibuka dulu. Oke. Nah ini saya kalau ngeliat ini langsung inget mau mere. Dari kota LD. Alright. Dari komunitas Oiku Bene Hong Kong. Selamat pagi semua. Kami dari Oiku Bene Hong Kong adalah gabungan 17 gereja Kristen dan Katolik yang ada di Hong Kong. Rutinitas kami, kegiatan kami setiap tahun ada Natal bersama dan Paskah bersama, juga ada lomba vokal grup yang disponsori juga oleh Telly Hong Kong. Terus terima kasih sudah diundang dalam kesempatan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, setiap Jumat ada ibadah persekutuan di KJRI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Kali ini dari komunitas Republik Ngapa-Ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Selamat pagi. Terima kasih kepada Telkomsel dan terima kasih kepada Pak Rojak hingga kita sampai di sini. Terima kasih semuanya. Perkenalkan kami dari Republik Ngapa Crossville Hong Kong. Kegiatan kami ialah sosial di sekitar Ngapa di Indonesia. Setiap daerah ada Crossville masing-masing dan di sini ada Crossville Hong Kong juga. Yang setiap mau bergabung, gabung saja kepada kami. Setiap minggu kedua kita kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya punya komunitas Hindu Hong Kong. Boleh disebutkan? Kepada umat sederma yang ada di Hong Kong, Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kami dari WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia. Kegiatan kami biasanya setiap minggu di pagi hari kami adakan Dharma Santi, yaitu persembahyangan di Pura di Happy Valley. Dan setelah itu kami juga ada kegiatan menari. Setelah menari biasanya kami juga keagamaan. Kalaupun ada, saya pun bisa mengajar komputer juga jahit ya. Tapi kebatasan ilmu yang saya miliki, yes. Jadi hanya hanya sekilas saja. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Dan okay, selanjutnya kita ada komunitas sahabat. Saya perwakilan dari sahabat Noah Hong Kong.
mengucapkan selamat pagi. Terima kasih buat AS yang telah mengundang kami. Kegiatan kami setiap bulan sebulan dalam satu kali. Kegiatan kita bakti sosial, kumpul-kumpul bareng, kadang ke hacking, kadang kita ada yasinan juga, ada kegiatan kerajinan tangan, dan ada yang banyak lagi. Sahabat Noah, lanjut. Oke. Sahabat Noah, lanjut. Lanjut. Oke, kita di sini ya. Saya ada wanita-wanita berkumis dan berjenggot dari komunitas Singo Wiromo. Oke. Singo Wiromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au. Kami dari komunitas Singo Wiromo. Kegiatan kami setiap minggunya latihan nari dan memperkenalkan kesenian tari reog Ponorogo. Terima kasih. Dari komunitas Kulon Progo. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kami bisa dipanggil di sini. Kami dari komunitas Kulon Progonya Hongkong, Kulon Progonya Hongkong dari Yogyakarta. Kegiatan kami adalah bansos peduli kasih. Selain itu kami memperkenalkan tari tradisi Kulon Progo yaitu Angguk Putri. Terima kasih dan semangat buat KPHK. KPHK. Komunitas Universitas Terbuka. Oke, okay. Silakan. Selamat pagi, Mbak. Ngomong, Mbak. Ojo meneng ae. Kami dari Universitas Terbuka UC Pokjara Hong Kong. Kami satu-satunya program pemerintah yang ada di Hong Kong. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Terbuka, silakan bergabung dengan kami. Thank you. Dan selanjutnya saya sudah ada di area komunitas Teater Hong Kong. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya di sini dari komunitas Teater Matahari Hong Kong. Kami adalah komunitas Wong Cilik pecinta seni sastra, Bu. Jadi ya seperti ini. Kegiatan kami belajar, saya ngedek, Bu. Dan saya di sini kegiatannya itu sebagai juru kunci dan juru mau. Di bawah laungan langit Victory. Jadi kegiatannya ya belajar membuat skenario dan film pendek untuk teman-teman Bali dokumenter gitu, dan juga untuk lagi teman-teman Om Edan bersama. Ya wis, berarti aku ikutan Edan saiki. Oke, masih oke, lagi. Selanjutnya ini ada komunitas, Mas. Sebelum ini kayaknya kalau jurnalistik foto dulu dong, foto. Cie, mentang-mentang cewek, cie. Oke, okay, komunitas jurnalistik. Jasan. Good morning, ladies and gentlemen. We are komunitas jurnalis. Komunitas jurnalis, sesuai fakta kita menulis. Dengan menggunakan kartu S2 in 1, mengirim berita bulletin opening dengan manis. Kartu S2 in 1. Dengan kartu S2 in 1, pintu nak lancar. Yo. Ngobrol panjang. Hati senang. Indonesia bangga. Oke, thank you very much. Oke. Okay. Masih ada yang belum kita tanya-tanya? Udah semua. Masih ada? Ya? Semua sudah ya? Sudah ditanya semua. Sabar.
habis. Kita mau mengundang dulu untuk Bapak Indarto selaku CEO Telin Hong Kong, Pak Burhan dan juga Pak Erik untuk dapat bergabung. Untuk bisa di atas panggung berfoto bersama dengan seluruh komunitas yang sudah mendukung perjalanan dari Jambore Come to Us 2-in-1. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan dong. Sekali lagi kami mengundang kepada Pak Indarto, Pak Erik dan juga Pak Burhan. Silakan, untuk dapat bergabung di atas panggung. Hari ini dari 17 ini kita sudah memilih satu komunitas yang menjadi komunitas terfavorit. Dan saya dan Stanley sudah memilih. Selamat kepada komunitas Teater Matahari Hongkong. Dan akan diberikan piala oleh Bapak Indarto. Iya, selamat kepada komunitas terbaik pada saat ini. Favorit ya? Favorit. Oke. Silakan perwakilannya. Pak Indarto boleh diserahkan. Yang belum mendapatkan cerobong kecil hati, yang penting berikan karya yang terbaik buat Indonesia. Jangan. Oke, selamat untuk komunitas Totema. Jaster membawa berkah, sayuran membawa pacek nih. Pacek. Oke. Terima kasih teman-teman, boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, lagi. Teman-teman boleh kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Selamat pagi, selamat. Pada guru-guru favorit. Nanti dulu, kan tadi saya janji mau bagi-bagi handphone, gak mau dibagi nih handphonenya.